Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Oh iya guys, sepuran ini speaker ini apa ya? Ora iku, ora stereo. Iki speaker lagi mono stereo. Mbuh nek ngarane apa gak ngerti. Iki aku posisi lagi nang ndi iki? Nang Telkom. Posisi mari ngupload video. Soalnya maklum guys, nang desa iku wifi-ne iki gak iso ketempuh ngono. Ya wis, berhubung itu aku semarin upload wes clear, saya ini wajah OTW mulai, yuk malah aku mulai dengan Gokil Abis Moto Vlog. Oke, monggo pak, bareng ya, kita pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mbak, pulang dulu mbak, mari, makasih bos, aku parang rin bos, monggo bos, bos balik sih, ngonek no, mbak Das mampir ya. Oke, monggo mas, sekarang udah pulang, mbak duluan ya. Ya, sekarang udah pulang, tukang parkirnya mana ini? Pak E? Tampun. Ini aku mau pulang. Nanti wong iki. Jadi ya bayar parkir dulu, guys. Pinten Pak E? Pinten? Nggih, Ahmad nggih. Matur suwun nggih. Monggo, Pak. Ini udah selesai. Pak, monggo. Bising nek kalau ngupload tak mampir melepet. Nggih, matur suwun, Pak. Ya. Sukses. Yo. Kita pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga enggak kena spion. Oh, aman, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Mas. Ya. Ini enaknya lihat sana aja enggak apa-apa ini. Tapi ntar takut ada polisi. Tapi ya nggak apa-apa lah, wong tinggal muter dikit toh. Tapi ya wes wallahu a'lam lah guys, bener nggak? Engkau tak cerita nih. Ini harus puter. Kalau nggak puter bahaya guys. Oke, gini puternya guys. Aku mau cari tempat apa ya? Tempat sekotlet motor. Ini kebetulan nak pare tamrin, guys. Aku ngawel lu piye carane ngupload video, aku ki mumet ta. Piye carane ngupload video? Pak yo alhamdulillah. Alhamdulillah aku ketemu kuwi, guys, ketemu koncoku ngene lho Mas Bajindul. Saman gak usah bingung-bingung ngupload video. Saman selama seminggu nggawe video terus kuwi sampean upload jadi siji ngono carane. Oh gitu to, iya ngono. Jadi buat saran gawe kanca-kanca nang desa umpamane sing YouTuber, enggak usah bingung-bingung upload. Enggak usah bingung-bingung upload. Ngupload iku wis karek sak gebok diupload dadi siji. Sak gebok diupload dadi siji. Oh CBR guys, CBR apa? CBR abang guys, saya geblok diupload dari siji kuih bayar yang gue 5.000 tok, jadi awak moro no Telkom terdekat ya kan, bayar 5.000 itu oleh kesempatan internet selama 6 jam kesempatan internet selama 6 jam lah kuih bisa ngupload sak sembarangan yang dulu udan guys, saya banter guys, sorry guys, ini bukan ngajari kebut-kebutan ya, cuman hujan guys. Loh, udane deres angkrek. Udane deres rek. Udane deres iki kamerane ketetesan banyu apa ora iki? Nggo nang kamerane ketetesan banyu. Oh iki to. Toko busunar iki to. Oh, toko kuwi. Moga-moga gak kudanan banyu ya, kudanan kelebon banyu yang ngeluh, guys. Ketoke kamerane kudanan ketoke. Wis, mbuh ra ngurus lah.
Waduh guys, ini aku harus berteduh guys. Kalau nggak berteduh basah kuyup guys. Tapi nanti kini berteduh. Ayo, golek warung aja mari guys guys. Iki kena nggak berteduh banyak kuyup guys guys. Ngawal lu guys guys. Berteduh mau kene ae guys. Udan guys guys. Ya wes lah. Karo ngenteni udan tak review ya. Oke. Iki ketok enggak? Tapi sak durunge iki ngerekam enggak? Oh rekod ya. Tapi udan tak iku nese. Buat teman-teman motovlog, kalau ingin tahu, ingin body sepedanya biar kelihatannya looknya itu sporty, biar kelihatan looknya itu melenuk-melenuknya kelihatan, ini basicnya CBR 150R guys. CBR 150 iki, ini asli orisinil. Terus kita tambahi apa iki? Kita tambahi shock ya kan, tak tambahi shock, tapi ini cuma kondom shock, terus tak tambahi aksesoris ini, tutup mesin. Nah terus ini, nah di dalam ini tangki guys, tapi ini kondomnya bukan tangkinya. Oke, oh ini ratingnya, nah ini ratingnya. Jadi posisi ratingnya itu aku kasih lampu LED sebelah kanan kiri, sebelah situ. Untuk bannya standar bawaan. Terus itu plat nomornya tak taruh di kempolannya. Terus knalpotnya saya memakai Purbalingga jenis Akrapovic yang karbon Purbalingga. Terus oh ya, untuk bodinya, bodi ini saya menggunakan bodi CBR 125, oh CBR 250, tapi yang buatan sendiri. Jadi bukan orisinil, buatan sendiri. Nah, terus dari tampak depannya ini bodi 250. Cuman ini cuma topeng. Jadi tinggal masang gini gitu udah selesai. Cuma topeng. Terus ini single seat bawaan dari Hondanya, single seatnya. Terus ini tak kasih settingan lampu. Jadi kalau kita touring ya. Bentar. Nah kalau kita touring bisa lampu touringnya nyala guys. Lip. Nah itu lampu touring. Ya wes ngono sik guys. Saya gokil abis Bajindo Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa kunjungin deskripsi di bawah ini. Oke guys, aku tak ate perjalanan dhisik yo. Tapi udan nih, ya gak apa-apa ya. Apa diterus nih wey? Piye menake? Aku bingung guys. Ya wis tak patenane sik. Aku bingung enake diterusne apa ora. Iki aku ngiyup. Ketok iki omahe suwung iki. Omahe suwung, kaya nek wonge. Gemuk gak enak apa-apa. Enak beda GL nyalip. Iki udane deres guys. Oh ya, untuk isi joknya, joknya pun bisa dibuka guys. Ini, ya, jadi tinggal gini doang. Buat teman-teman yang belum tahu tentang joknya kan gini. Oke, lah. Jadi joknya cuma atom, tapi tebel, ya kan? Atom tapi tebel. Ya seperti itu sih. Jadi masangnya ya sama masangnya. Iya masangnya yo. Cuma di serobot netok, kelak. Oke. Berhubung ini udah terang, gimana kalau aku akan melanjutkan perjalanannya?
Oke, aku tak melanjutkan perjalanan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenalpotnya suaranya empuk, bulat. Yo, sekarang sih, aku tak perjalanan. Saya Gokil Abis, Bajindul Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen. Oke, bye-bye.